Welcome back to my YouTube channel. Dan saat ini gue bakal ngadain ataupun bikin konten soju battle. Gue akan battle untuk dua brand soju favorit gue. So bagi yang belum tahu, soju itu adalah minuman beralkohol khas dari Korea Selatan. So semua udah 17 tahun ke atas kan. So you boleh lah nyobain ini ya pastinya. Dan gue battle dua merek yang berbeda tapi bentukannya hampir sama, botol warna hampir sama. Yang pertama gue cobain yang dari Bae original flavor, dan ini pabrikannya ini ada di Bali, jadi khas Bali, dari Bae Tasty Korea. Yang kedua gue bakal cobain yang flavor lime dari Changjun Soju, ini pabrikannya ada di Semarang. So kita akan battle enak atau enggak, let's check it out. Nah guys, kita bakal battle dari dua brand soju ini. Jadi yang Changjun ini 20% kadar alkoholnya, dan yang Bae ini lebih sedikit, itu 17.8%. So kita akan bedain satu yang original, satu yang rasa flavor lime. Enak atau enggak? Let's check it out. Kebetulan gue cuma punya gelas satu, kita coba yang dikit aja ya, yang jeruk nipis dari ini ya. Kita try. Ada manis-manisnya, ada lime-nya, mungkin dengan ada lime-nya itu tidak mengurangi rasa ataupun tidak mengurangi taste-nya, tapi justru memperkaya rasa. Kita coba yang original dari Bae. Okay. Let's try. Udah mulai enak. B aja. Dan tidak terlalu apa ya, not really special. So kalau disuruh pilih antara dua ini, gue akan milih Changjun yang flavor lime. So lebih enak, lebih variatif. Jadi kayak kita nggak ngerasa minum soju, tapi berasa untuk minum yang lime flavor, tapi masih still ada taste dari sojunya. So gue lebih suka yang ini sih. Tapi ini juga cukup enak kok. Enak kan guys? So kalian pilih yang mana nih, antara Changjun Lime Flavor atau original Bae? Bisa komen di kolom komentar. So thank you for watching my YouTube channel. See you again in studio. Bye bye. Sampai lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.